took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed, I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this way. Oke brother, ini untuk di siang hari ini ya, tentunya kita bisa review satu unit, beberapa unit yang ada di Garuda Motor Lumajang ya. Oh ya teman-teman ya, karena Garuda Motor Lumajang mulai dari kemarin-kemarin belum bisa review unit yang ada di sini karena sibuk di TikTok terus ya. TikTok sama kok, tetap Garuda Motor Lumajang. Ayo kita langsung ikuti yang mau di review ya. Ini yang masih ready, terus ini yang mau di review untuk yang sepeda untuk mama ke pasar saja ya. Ada yang 4 juta, 5 juta, 4.500.000 gitu ya. Ini mulai dari Scoopy ya. Scoopy ini bisa kredit tahunnya 2018, ini harga 15.750.000 saja ya. Tahunnya 2018. Ini penampakannya ya. Scoopy-nya tahun 2018 harga cukup di 15.750.000, pajak baru, plat baru, ban baru, tinggal pakai saja gitu. Yang sebelah ada 2016 ya, tapi 2016 ini harga cukup di 12.750.000 untuk nopol W Gresik ya. Warnanya putih, ini harga 12.750.000 juga bisa nego ya. Tentunya di sini bisa nego semua untuk semua unit yang ada di Garuda Motor Lumajang. Yang sebelah ini harga bid tahun 2018, ini harga cukup di 13.750.000 untuk tahunnya 2018 tentunya ya. Langsung kita lebih dekat lagi untuk Atletico ya. Tahunnya 2018 harga cukup di 13.750.000 ya. Ini penampakannya. Terus yang sebelah masih ini ada Vino tahunnya tahun 2016, ini harganya cukup di 10.750.000 juga bisa nego. Nopol N Lumajang tahunnya 2016, 125cc tentunya ya. Untuk penampakan videonya lebih dekat lagi ya. Tahunnya 2016 harga 10.750.000. Untuk penampakannya video tahun 2016 gitu ya. Yang ini untuk mama yang mau pergi ke pasar biar nggak rawan di anu untuk apa ya, sekarang kan rawan kalau sepeda tinggal di parkiran pasti punya incaran ya, untuk yang gimana gitu ya. Nah ini bisa enak wes kalau pergi pasar cukup di 5 juta saja ya, bisa nih cukup 5 juta bisa nih tahun 2010. Yang sebelah ini ada Spasi tahun 2010, harga cukup di 5.750.000. Untuk penampakannya dua-duanya Xeon 5 juta, Spasi 5.750.000. Terus yang ini ada Mio gak sampai 4 juta, 3.900.000 bisa nego. Untuk Mio Soul tahun 2009 pajak off tentunya ya. Kalau yang murah pajak off gitu. Langsung untuk kamera ke sini. Ini ready tahun 2012 Vario, nopolnya N Lumajang, ini harga cukup di 12.500.000 saja ya. 12.500.000 saja ya. Betul enggak? 12.500.000. Tahunnya 2013 tentunya nopol Lumajang. Yang ini dikatakanlah istimewa banget karena KM-nya masih ada di angka 12.000. Tahunnya 2017. Ini kalau di sini di Lumajang ini stripping bendera katanya ini. Ini cukup di 16 juta bisa nego ya. Tahunnya 2017 guys, ini untuk lebih dekat lagi ya. Nah ini tahun 2017 harga cukup di 16 juta bisa nego ya teman-teman ya. Oh ya, langsung kita langsung ke sini aja ya. Ini untuk spek Herek tahun 2001,
basic Mega Pro langsung di body cepek ya, dibangun jadi ini harga cukup di 16.500 saja. Yang ini 17.500 ya, masih ready. Orion pajak yang tentu on semua ya. Ini pajak on, ini pajak on. Terus yang ini pajak off, harga cukup di 9.500 saja, basic Versa. Yang adanya gini aja ya. Nah, untuk kaula muda yang senang-senang trondol ini wis 9.500 bisa nego ya, basic Versa ya. Nah, ini untuk spek pengaritan ada ya, tahun 2009, pajak off, ini harga 5 juta saja ya, 5 juta, yang ini harga 4.250 untuk Supra Fit. Oh, murah banget kan, cuma 4.250 sudah mendapatkan Fit, Supra Fit tahun 2007, tentunya pajak off kalau sini ya. Yang ini Vega 2010, tahunnya 2010 ya, pajak off, harga cukup di 4.750 juga bisa. Yang ini ya masih ready, sangat bagus sekali, harganya melambung tinggi ya, dipastikan melambung tinggi, tapi kondisinya sangat istimewa banget. Orang mulai dari baru gak pernah dipakai, ditaruh di kamar katanya orangnya sih ya. Ini harga cukup di 10 juta bisa nego ya, bisa nego, tapi kondisinya juga lumayan langka. Yang ini masih belum dijual karena orangnya masih bingung ya. Yang ini tahun 2015 harga cukup di 11.500 untuk penampakannya sini. Oh, ini penampakannya yang KM masih 13.000 ya. Kalau nggak percaya langsung kita cek dan recheck untuk kilometer. Oh, dapat berapa ya? Dapat berapa nih? 12 mas. Oh, 12 ya. Ya, berarti saya kelebihan, gak apa daripada kurang gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube kami, orang yang lumayan ganteng gitu ya, Garuda Motor Lumajang tentunya. Terima kasih.